Bertemu lagi di channel Neci Techno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara mengetahui data double di spreadsheet. Nah, oke, kita langsung ke bagian spreadsheet-nya. Di sini saya sudah menyiapkan dua tabel berbeda. Yang pertama adalah tabel data utama, dan yang kedua adalah tabel untuk mengecek data double-nya, gitu ya. Nah, oke, logika yang akan digunakan adalah logika sederhana. Nah, jika hasilnya false, maka data tersebut unik atau nol atau tidak ada, gitu ya. Kemudian, jika hasilnya true, maka data tersebut duplikat atau double. Nah, gitu ya. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke bagian rumus fungsinya. Di sini kita masukkan sama dengan, kemudian masukkan fungsinya yaitu count if seperti ini ya. Kemudian buka kurung. Di sini di bagian range datanya kita masukkan data utama. Dimulai dari sel A11 sampai B17. Ini ya semuanya. Kemudian tambahkan tanda koma sebagai pemisah argumennya. Di sini kita masukkan kriteria. Untuk kriteria kita gunakan sel referensi dari sel D12. Ini ya. Oke, kita tutup kurung. Nah, di sini kita tambahkan tanda lebih dari. Ini dan angka 1, gitu ya. Nah, jadi jika data yang berada di D12 ada di bagian data utama ini dan datanya lebih dari 1, maka hasilnya akan true, gitu ya. Sedangkan jika data yang berada di sel D12 hanya ada 1 atau 0, maka hasilnya akan false atau unique ini ya. Nah, oke. Kita langsung saja tekan tombol enter untuk mengetahui hasilnya. Gitu ya. Nah, gitu. Ini false dikarenakan pada bagian sel D12-nya belum diisi apa-apa. Jadi false gitu ya atau kosong. Nah, oke. Misalkan kita masukkan USB. Kemudian tekan tombol enter. Nah, maka hasilnya akan false dikarenakan USB hanya ada satu data pada bagian data utama. Ini ya, hanya ada satu. Kemudian kita coba masukkan jam. Seperti ini. Kemudian tekan tombol enter. Maka akan muncul keterangan true. Nah, dikarenakan data nama barang jam ada lebih dari satu pada bagian data utama ini. Ini ya, jam, jam, jam. Nah, gitu. Jadi true atau double. Gitu. Gitu ya. Oke, kita coba lagi. Kita gunakan yang misalkan HVS. Seperti ini. Untuk nama barang HVS hanya ada satu ini ya. Jadi hasilnya false gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah cara untuk mengetahui data double di spreadsheet. Teman-teman bisa menggunakan rumus fungsi contoh if untuk mengecek setiap datanya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.